Hi guys, back with me again setelah sekian lama. Yap, ini backgroundnya ganti lagi. Okay, jadi aku mau cerita kalau sebenarnya aku baru aja pindah ke kosan. Itulah kenapa aku jarang aktif sekarang. Bener-bener banyak banget yang harus diurusin. Belum lagi hektiknya kepanitiaan di kampus. Jadi kemarin begitu pindah, aku langsung aja beres-beres. Dan ini dia penampilan kosannya. Dalamnya udah lengkap banget dan luasnya juga udah cukup buat aku. Langsung aja aku pasang bed cover dan spray yang baru aja aku beli dari Rosana online karena warnanya lucu banget dan aku pengen pakai di sini. Gak nyangka banget buat harga murah ini, aku udah dapat sarung bantal, sarung guling, spray dan juga bed cover. Tapi ternyata di sini nggak ada guling dan aku juga nggak bawa, jadi aku nggak pakai deh. BTW jahitannya juga rapi banget dan bahannya nggak panas, jadi nyenyak pol deh tidurnya. Lanjut beres-beres, barang yang aku bawa emang nggak gitu banyak. Ini belum semuanya dibawa karena dalam waktu dekat aku bakal balik lagi ke rumah. Dan sebenarnya kosanku ini nggak gitu dekat sih sama kampus, tetap harus naik kereta. Tapi nggak sejauh dulu saat masih di rumah lama. Emang kenapa nggak sekalian aja yang dekat sama kampus? Ya karena ada beberapa alasan yang nggak bisa aku jelasin sekarang, tapi nanti pasti aku bakal jelasin. So ya, segitu aja seputar live update saya. Semoga kedepannya bisa lebih sering sharing about my solo living journey, I guess. So, see.